Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dan Ala Bordeaux. Dan kali ini di episode terakhir, part ke-14, harusnya teman-teman ya di chapter ke-15 kita sudah sangat dekat dengan Saddler. Dan di episode kali ini sepertinya kita bakalan melawan Lord Saddler yang ada di game ini dan merupakan raja terakhir atau boss terakhir atau final boss gitu lah teman-teman ya. Dan langsung saja di sini saya sudah siap banget. Aku sudah mengupgrade Magnum aku menjadi powernya max, walaupun yang lain-lainnya nggak max teman-teman, tapi powernya saya membutuhkan power dari Magnum teman-teman. Terus aku sudah mengupgrade juga untuk pisau, sudah max semua power durability, dan itu pisaunya si Jack Krauser, jadi harusnya itu udah OP banget. Dan aku juga sudah membawa yang namanya Basoka untuk siap-siap aja, siapa tahu gitu kan memerlukannya gitu loh teman-teman. Dan sekarang yang perlu aku tambah adalah apa ya, ammo untuk apa ya, dan juga untuk handgun aku teman-teman udah eksklusif, jadi handgunnya harusnya udah sakit ya. Untuk Magnumnya aku nggak dulu, aku isiin dulu untuk peluru handgun aja, kita isiin handgun aja teman-teman. Terus yang ini bisa kita masukin submachine aja, bolehlah submachine, kita pakai submachine untuk nembak-nembaknya teman-teman ya. Oke, sudah siap, let's go, kita masuk, bukan ke situ, itu pintu untuk nembak-nembak. Apakah iya? Sebentar teman-teman, harusnya ini ya, summit. Harusnya kita naik ke atas gitu kan, naik lift. Abis itu kita ketemu sama almost there. Oh, almost, ternyata gosh, belum teman-teman. Masih ada. Pus kau. Sakit bener loh. Sakit bener, pisauku udah sakit bener guys. Sabar, sabar. Oh, masih ada ternyata. Oke, siap. Bentar, aku tembak dulu ini. Tembak lagi. Mantap, ini juga. Tembak lagi. Mana. Kepala kau. Nah. Good. Berarti ini perbatasan terakhir ya. Sabar. Mana lagi? Ada lagi. Okidoki. Woi. Sabar bos. Nah. Langsung mati. Sabar. Aku looting dulu teman-teman. Woi, diam kau. Aduh, ada yang nembak lagi. Apa itu? Bentar guys, nembak pakai apa dia? Woi, aduh pakai basoka lagi. Mana? Ini. Wah, pecah tuh pala. Mana lagi ini? Nah, pecah tuh pala. Dah. Aman seharusnya teman-teman. Masih ada suara binatang. Oke, berarti ini pertahanan terakhir ya teman-teman ya. Ini merupakan pertahanan terakhir dari Krauser. Mana sih ada suara kepik, sumpah. Sumpah, oh ini. Mati kau. Cucuk bos. Nah. Langsung mati. Oke, aku mau naik ke atas dong, bisa nggak? Bisa nggak aku naik ke atas? Yoi, rame betul. Gimana cara aku? Woi, cara aku naik ke atas gimana guys? Gak bisa ya? Maju kok sini. Maju bos. Wah, meledak sendiri kan? Sabar. Sabar. Cucuk. Aduh. Wait, tembakan. Ya ampun, ramenya. Tolong. Bentar teman-teman, aku mau ngeheal dulu. Ada yang hijau lagi. Ada yang kuning. Aku ngeheal dulu. Aduh, ada yang nembak lagi. Tendangan Leon. Tendangan Leon. Aduh, ini ngeselin sumpah. Kau diam kau ya. Dapat herbal lumayan. Ngeslam, mantap Leon, keren. Oke.
Sudah semua. Good. Thank you very much. And now we can to masuk ke sini. Ada enggak tahu ada apa di dalam. Nah, dapat gunpowder lumayan. Ambil box-boxnya. Apalagi ini? Oke. Okay. Sip. Waduh, di mana-mana jebakan. Sabar Leon. Kita mungut dulu Leon. Ah, seperti itu. Sebentar aku mau masuk ke sini juga. Ada apa di sini? Nah, ada loot-lootan kan, lumayan. Oke, okay, good. Naik ke atas dulu. Wanjay, wanjay, ramenya. Oke, okay. Good, mati semua. Oh, ini naik ke sini ya, sama ya jalannya. Bentar, di sini ada ruangan guys, kita masuk dulu, masukin dulu. Woi, ya ampun. Wah, apa tuh? Tolong, 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 tolong. Ya ampun, langsung segitu darahku. Wow, ramai. Mati kau. Tembakan. Tendangan dia. Tembak guys. Tendangan. Not bad, right? Waduh, kacau. Tembak lagi, guys. Belum mati tuh. Shit. Waduh, gak mati-mati. Hah. Oh, harus nunggu dia buka mulut dulu. Aku panik dia buka mulut, guys. Takutnya ketembak apa gimana gitu kan. Nah, ambil dulu ini guys, persediaan-persediaan seperti ini nih penting banget, penting. Tinggal 8 pelorku. Coba deh. Bikin lagi bisa nggak? Aduh, nggak bisa dong. Submesin terus. Rifle ammo. Sebentar, banyak sekali yang bisa dipungut di sini teman-teman. Ada sapir lah, ada apalah semua-mua. Terlihat bisa dipungut. Tadi aku mau masuk sini tapi karena rame banget jadi nggak jadi. Sebentar ada apa di sini? Oh, matiin ini. Oke. Okay. Nice. Ada lagi? Sepertinya tidak ada. Langsung saja kita lanjutkan perjalanan. Let's go Leon. Seru banget sih. Oke. Okay. Udah nggak ada lagi kan? Wah, ada gunpowder guys. Oh, udahlah bodoh. Ada harta di sini. Oh ini. Emang masih bisa beli-beli ya? Masih bisa beli-beli kah? Sebentar. Harusnya kita naik lift ya guys, bukan naik tangga. Naik tangga. Harusnya kan naik lift ya. Ini nggak ada nih di RE. Oh. Berbeda kah? Ashley. SD. Sebentar SD. Aku tahu kau berbaring di situ tapi aku mengelut. Bener kan? Apa nih? 7 Prancis. For what? Garet. Apa itu? Isak. I don't know. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh iya, kita belum ngobatin itu kita ya, virus kita ya. Berarti masih lama dong. What do you want?
I simply wish to share this gift. Sepertinya masih lama. Oh iya, aku lupa, kita kan belum ke laboratorium ya untuk nyembuhin badan kita dari virus Las Plagas. And now your flesh and bone, your very thoughts are already one with us. Bullshit. Why do you reject serenity when you need only accept the sacred gift? Mana gift? Like, ini adalah kemasukan setan. Sutler! Yes, the time has come for this lamb to join our covenant. Nah, ini enggak ada nih di RE4, kalau enggak salah di RE4 original enggak ada nih. Exalt calls and let it be done. Wanjai. Ada. Go. Oh, beda di sini, beda ini enggak ada di RE. RE4 remake enggak ada ini. Iya kan, enggak ada kan? Kan bener-bener kan ada kan nolong kita kan? Gak bisa, memangnya kau terpengaruh? Ada awok kan gak terpengaruh? Panjai. Kalau gak ada awok ini gak selamat sih. Bener-bener daah. Bener-bener. Oh ini rumah sakitnya. Oh pas. Let's go. Kita berobat. Iya. Let's go. Floor berapa tuh? Sanctuary, warehouse, laboratorium. Di ujung. Oke, okay, iya. Tinggal lurus. Oke. Kayaknya di RE4 dulu juga kayak gini teman-teman, tapi pengeksekusiannya berbeda teman-teman ya. Wanjai, what the hell is that? The hell? Oh iya ada guys, ada di RE4 dulu juga ada, cuman beda cara improvisasinya beda. Ih seru banget. Aku sih nggak mau terlalu gembadingin antara RE4 original atau RE4 remake ya teman-teman ya. Gamenya sama, yang bikin juga sama. Ya sama-sama aja bagus ya menurut aku sih. Cuman dengan suatu hal yang berbeda aja. Anaknya remake. Kan remake bukan remaster. Kok di skip sih? Aku kan mau jalan. Oh, what the hell? Kok serem betul? Wah, ini horror betul, guys. Di RE4 mah jalan aja. Ini apa ini? Lurus aja kah? Enough. Cukup semua ini. God damn it. Berat kah? Tinggal lurus Leon. Semangat Leon. Wow, pusing sih ngeliatnya sih. Terlalu cahaya, terlalu terang. Dah. Aku pun ikut nahan nafas kambing. Oh, Luiski dipakai di sini. Oh ini berkat Luis juga ngasih kunci, kalau nggak ada kunci ya nggak bisa. Nah ini ya ampun, sini ini guys. It's time. Wih gila. Kata-kata itu menyaratkan kalau ini berbeda dari yang original ya guys. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu. Untuk yang nanya, oh ini berbeda dari yang versi original. Beda, remake, namanya juga remake. Kecuali remaster, kalau remaster ya benar-benar upgrade grafik aja. Kalau kalian mau mainnya kayak gitu, main aja yang remaster guys, nggak usah yang remake. Tapi ini seru sih, seru banget. Satu-satunya game yang aku tamatin di PS2 RE4. Satu-satunya game GTA aja saya nggak tamat guys mainannya. Ini kita juga yang nembak, iya. Oh enggak. Kayak suami istri ya. Istrinya lagi beranak.
Leonnya lagi jagain. Nanti kan giliran kalau gak salah mereka. Sukses loh. Ya, mati, tamat guys. Jadi tamatnya bad ending. Jadi untuk channel aku, sorry banget ya, tamatnya bad ending nih. Chapter end. Ya ampun, harusnya ini part kemarin aku sampai sini nih harusnya. Jadi kita langsung saja teman-teman lanjut lagi ya di part kali ini. Kita save dulu. Yang kedua, chapter 16. Nah, ini tamat di sini. Yuk kita lanjut. Enggak lagi, enggak ada chapter 15 guys. Enggak ada part 15, enggak ada. Langsung sekarang saja. Ashley. Ashley. I'm right here. Oh, Esti, dia sendiri yang bantu kita. Tahu dari mana dia tekan-tekan tombolnya, teman-teman? Mereka berdua nih tahu dari mana? Gitu kan? Apa pencetannya cuma star? Yeah. Yeah, I did this. Oh, thank you. Can you stand? Aslinya cantik banget sih, sumpah. Aslinya cantik banget, cantik jauh dari RM4 yang biasa jauh. Kalau RM4 yang biasa kan kayak bocil ya, teman-temannya. Kalau ini tuh agak teenager gitu. Ya. 16 17 lah. 18 lah bisa lah. Keep this up. I'll be out of a job. Anjay. Anjay, ini kayaknya bakalan, aduh, si Ashley kayaknya ngefans sih sama Leon sekarang nih. Removing the parasites, this was Luis. Yeah. Ya. Slayer, do not be fooled. Nih guys, Slayer animusnya guys. Kalau kalian mau baca silahkan ya. Can you imagine if Slayer had that much control? 6 billion itu kan. We're alive. Jadinya mereka-mereka ini kena anu Settler gitu kan, jadi bawahannya Settler, makanya mereka pada pengen dihancurin gitu loh, proyek ini pengen dihancurin karena jadinya Settler yang berkuasa gitu. Ya ampun, penuh kan. Ya ampun, apa yang mau ku korbankan? Ini aja nih ikan yang gak guna dah. Yes. Ada lagi. Regarding our arrangement from Luis, I've compiled the research data that you wanted. Itu yang kamu cari katanya. To be clear, relax, I have forgotten. And don't worry about the amber, I'll figure something out. Think you can pick smokes, okay. Si Luis nih. Semua-muanya gara-gara Luis. Amber, non ini nih. Di dalam embernya ini kan ada Las Plagas guys. Someone had a field day looting the Umbrella Labs. Entah apalah itu. Pokoknya di sini ada penjelasannya semua teman-teman. Tadi yang ada tulisan baca-bacaan tadi, kalau kalian mau baca silahkan di pause ya. Kita sudah tidak bisa dikontrol sama si Settler. Mana Settler? Sini kau maju. Sabar ya, aku mau bikin-bikin dulu. Oh, enggak ada ya. Ada sesuatu kah di sini? Takutnya ada harta Kirun. Ini. Oke. Dah nggak ada lagi ya. Ya, sabar. Sorry. Like I said, we're a team. Ya, we are team. Are you really? Aku mengorbankan nyawaku. You getting good at that. Right. Kelihatan banget sih si Ashley ngefans sama si Leon, kelihatan banget sih. Dia peduli. Never been better. Ntar ya, kulitin-kulitin dulu nih untuk ngelawan Settler. Pokoknya intinya kalau ini udah dekat teman-teman, kita naik lift. Berarti kita udah dekat. Aduh, apalagi ini ya Tuhan, banyak banget barang-barang. Lalala. Wah, aku perlu banget itu lagi. Aku perlu banget ini lagi untuk nge-upgrade
Sabar ya. Apa ya? Gak bisa lagi. Craft. Wah, bisa, bisa, bisa. Nice. Kemana lagi ini? Oh, ini tempat tadi. That woman who helped us. You think she's all right? Oh, I'm sure she's fine. She's not the type to roll over that easy. Si ada ya? Sounds like you know her well. Yep. Kami sudah intens, sudah ciuman. Ya ampun. Wow. Oh. Kamu mau ngapain? Mau ngapain dia? Eh, ini bisa lewat kah? Oh, bisa lewat guys di sini. Apa ini? Entahlah. Ada dua jalan kah? Eh. Maju kau. Woi, woi. Oke, gunpowder, gunpowder lumayan bagus. Ini apa nih? Bacaan-bacaan apa nih? Illuminados final chapter. Wih, gila. Press B to the holy insect. We have been promised paradise on earth. Man, woman, or child, his love does not discriminate. Beast, or bird. Our creatures shall be equal blessed. Anjay, bisa semua ya. Beast, fish, and bird. Man, woman, or child. Press instance of fun of God. His wisdom will overcome any mountain. His in ocean delight. Press holy insect the earth. Okay. Press start in the sky. Anjay. Osmond. Oh, ini dia Osmond nih. Oh, dia orang terakhir. The peanut, the castle grounds, I have Adam Sadler. Keturunan Sadler kah maksudnya mereka ini? Adam Sadler. Kalau yang kita lawan sekarang kan Osmund Sadler guys. Dia orang ke-15 sudah. Maksudnya mau di bikin ke Graham ini kah? I don't know. Kemana kita? Buntu dong ternyata. Escape route. Woi, kemana woi? Ini tempat kita masuk tadi. Oh, kita keluar kah? Sabar guys. Di sini ada apa? Oh, ini bisa nih naik nih. Oh, kita kejar si ke ada. Ini kan ada kan tadi kan berdiri di sini nih. Dapat gunpowder dong. Wanjai. Let's go. Waduh, kacau kacau. Tendangan Leon. Belum mati. Santai bos. Wadaw, yang jualannya ada di sini guys. Wah, ini nih. Udah fix kita bakalan ngelawan si Sadler guys ya. Iya kan, kita udah ngelawan si Sadler nih. Ini merchant terakhir nih. Naik lift kan kita? Ya enggak sih? Naik lift kan? Naik lift kan? Aku pun enggak tahu, nanti kita cek. Ntar teman-teman, aku masuk dulu. Halo, stranger. Halo, halo. Ada apa di sini? Gold ingot, oke. Ada harta kah? Oh, ada harta guys. Di sini kah? Ya, di sini nih. Lumayan-lumayan duit-duit. Spinel. For what? Gitu. Udah gak pakai, gak perlu spinel lagi nih sebenarnya. Take a look. Iya. Oke. Sabar. Aku tahu bakalan jadi final boss ini. Guys, ya. Sabar. Bisa bikin handgun aja. Magnum bisa lagi? Oh, gak bisa. Tadi bisa bikin Magnum sebenarnya. Aku mau sell Louis, Illuminados, apapun ku jual teman-teman Sapphire. Oke. Ya, thank you.
kita repair. That's good work if I do. Terus kita upgrade mungkin ini. Power ini udah max, udah nggak perlu di upgrade lagi. Ini aja lah ya, 13. Nah, dah Black Tail kita udah rata kanan guys ya. Heavy granat. Udah boleh deh. Apa resepnya? I don't know. Resepnya apa? 12 sama ini. Dapat 3. Heavy granat. Beli apa enggak nih? Belilah. Dah. Lumayan ada 3 guys bom. Let's go gun. Mana? Oh ini. Oh si ada. Ya ampun ada. Ada. Digantung deh guys. Udah disuntik enggak dia tuh? Semoga enggak kena suntik ya. Leave. Ini dia. Stay here. Let's go. I won't be long. Ya. Kau jaga sini ya. Daripada kau ikut kau ganggu, mending kau sama Mechan. Kau berlindung sama dia. Dia udah baik sama saya. Dia udah baik karena duitnya dia kaya gara-gara saya. Segala-segala. Tembak dulu. Selamatkan Ada dulu. Benar-benar bagus. Ya, dia pingsan. Jangan bilang dia dimasukin Las Plagas. Apalagi ini. Oh, hewan lewat kucuk. Kau kira bisa ngelawan Leon? Leon bos. Senggol dong bos. Leon nih. Wajah. Senior. Udah gak bisa kau pengaruhi lagi. Apalagi itu. Wah. Ada. Ah. Kita berdua. Merinding. Kalau berdua keren. You well forsaken. Holy body. The bright. Kalau di RE4 dulu kan si Ada datang akhir-akhir guys. Bantu kita Basoka. Sekarang dia ikut. Tembak. Wajah. Ih, berdua guys. Oh. Yai. Oke, let's go. Kita kalahkan dia. Ada. Akhirnya ada. Kau bersamaku. Wajah. Tartar. Pakai ini aja kali ya. Pecah. Mana lagi? Nih. Ini. Oh, pecah. Nice. Mana lagi? Nih. Oh, dicucuk kah? Dicucuk, guys. Easy for me. Wajay. No. Ya, enggak kena. Hey. Heal. Sebentar. Heal dulu, guys. Woi, sabar. Pecah. Cucuk lagi. 2 kali dah. Ada aku enggak bantu ada? Woi, aduh ada lagi guys. Yoi, kemana dia kabur? Kabur kau ya. Aduh gak nyampe guys, terlalu jauh. Wah rame kali. Ada. You can help me. Ada. Oh. Kenapa aku begini? Yay, kenapa sih? Ntar guys, aku harus mendekat. Lari. Waduh, gawat. Ah, patah. Wait a minute. Ah, pecah.
Ah pecah. Satu lagi guys. Woi, kok dia kabur guys? Mati kalian. Mau ngelawan, mati kalian. Seru banget. Waduh, banjai sakit. Sakit. Waduh. Sakit betul, nggak bisa menghindar kah yang itu? Ntar guys, apa lagi ini? Resorts kah? Magnum. Aduh, kurang. Boom. Mana sih mata satunya guys? Hah? Hancur. Cucuk. Cepat. Harusnya yang terakhir. Ya nggak sih? Oh belum guys. Wait. Pungut dulu. Aduh. Apalagi ini use. Ada lagi dong. Yadaw. Mati aku bang. Ah, hancur. Kenapa? Udah. Udahan. Oh, masih. Masih, guys. Basoka enggak sih yang ini? Yang ini basoka enggak sih? Ada. I want your help. I want your help. Oh, ini gak ada di daerah original nih. Ada ya? Ada apa gak ada sih? Liolnya tampan dan nawan ya guys ya. Basoka gak sih? Mana sih yang bisa ditembak? Oh, itu kah? Basoka kan? Yoi! I'll give you a holy body. Wah, keren banget sih scene-nya sih. Scene-nya keren banget sih. Scene kayak gini nggak bisa dibikin tahun 2004 tuh nggak bisa, guys. Anjay, mati kah? Oh. Kayaknya tadi tuh seharusnya si ada lempar lempar basokanya enggak ada jadinya karena kita ada basoka. Ada. Ada. What the hell are you doing? Nothing personal, Leon. Luis and I had an arrangement. Don't worry, I'll take good care of it. Anjay, dia punya helikopter right pribadi. You coming? Oh, dia nawarin tumpangan. This is where we go our separate ways. Kalau di RE original kalau enggak salah enggak nawarin deh. Ini nawarin, guys. Ya, dia kecewa sih ada. Bilang aja, Bos, kalau suka, Bos. Cinta bilang. Wah, gila caranya begitu tuh keren banget. Oke, kalau nggak salah ada waktu deh kita. Ini kejar waktu. Kunci kapal api. Ya kan? Enggak. Cute. Ya ampun, cepet-cepatnya yang lawak. Let's go, Ashley. Until next time, Leon. Anjay, sampai berjumpa lagi, Don. Ashley! Ashley, let's go. Kau tujuan aku kesini nih. Where is she going? Who knows? I don't understand. Why would she just... Kenapa kita nggak naik pesawat sama dia ya? Gitu aja sih tadi. Numpang bilang. Dan aku pun nggak tahu ada Ashley di situ. Aku kira Ashley-nya masih di atas. Ya ampun, nggak bilang kalau Ashley-nya nyusul. Ashley pun ah. Kalau nggak kan kita numpang tadi. Escape, lihat ada waktunya. Perhatikan waktu itu. Jangan sampai. Terus si Anong gimana? Kita pakai dulu guys. Terus yang the merchant aman dia hidup. Kabur. Let's go. Nggak ada yang ngelawan dong di sini. Ngapain lagi kita ngambil? Kita save dulu kah? Perlukah kita save? Save lah, biar puas guys, kita save ya kan. Dah, daripada kita konyol, save dulu kan. We can go home.
Ya, ini mau pulang. Kok kira ngapain, bos? Asli pun kadang-kadang ya ampun, ini mau runtuh lagi. Runtuh pula. F jump. Asli. Kukira tekan spasi lompatnya. Ternyata tekan F. Woi. Cucuk. Tendangan Leon. Emang bisa noob. Ya ampun, apa nih? Kenapa orang-orang? Yoi. They're nothing now the master's gone. It's over for them. Yoi, jauh yoi. Waduh, kacau nih. Ada kayak gini-gini nih, kacau nih di depan lagi. Kejang-kejang tuh, lihat orang kejang-kejang. Leon, cepat Leon, lama kau ya. Kenapa gak numpang sama Ada sih tadi? Udah jelas-jelas dia nawarin tumpangan, kok gak numpang? Kan asli ada di situ. Ya ampun. Oh, ini dia. Not bad Ada. Sempat-sempatnya dia. You like thrill rides? I love them. You're gonna love this. Love, kata kau. Kok gak tahu di depan, mengancam nyawa. Kau lihat ya, mengancam nyawa ini. Kau lihat aja nih. Dulu aku pernah mati guys di sini guys, di PS2. Karena ada, kalau nggak salah ada kayak batu-batu jatuh deh. Nah ini, bener nih, sama persis. Tabrak. Aduh. Jangan sampai. Yoi, what a bee, brother friend. Gimana itu tadi? Apakah bagus? Apakah kau terkesima? Asli, kok terkesima ya? Belok mana sih sebenarnya ini? Ya ampun, bener masih ada batu-batu jatuh, mau kiamat. Yoi, terakhir kah? Wajah, seru banget. Eh, dikit. Aduh. Wih, gila. Ini nih, yang gak ada di game-game zaman sekarang nih, kayak gini-gini nih guys. Ini kan formulanya kayaknya pertama kali di game RE4 ini. Apa enggak? Yoi. Bener-bener ya. Ini membuktikan bahwasannya game zaman dulu tuh bener-bener keren sih. Bener-bener kaya. Yoi. Dikit lagi. Last. Final. Yeay. Tamat. Wah. Cepat. Pakai acara dilihat dulu, langsung kabur lah. Ya ampun, kan itu mau diledakin tempatnya. Wow. Looks good kalian berdua. Aslinya waifu banget sih. Waifuable banget sih. Mission accomplished, right? Mission accomplished. When you're home safe. Ya ampun guys, thank you banget deh untuk kalian semua. Thank you for saving me. Don't mention it. Aduh, aku baper. You know, I could put in word with my dad. Have you assigned to my detail, if you're interested. You don't need me. You proved you could handle yourself. Ah. Even if you could use a lesson in knife safety. Mematahkan hati saja. Ada-ada saja Leon. Lo mematahkan hati Ashley kau ya. Kau akan kuat sendiri. Kau tidak bisa bersamaku. Ya ampun. Ya kasihlah harapan. Ya gitu. Iyain aja gitu kalau cewek ngomong. Ya ampun, sosok laki kau ya. I said come in. Is this thing even on? Leon, are you and Ashley all right? Diam Negan. Lagi menikmatin ini. Lagi menikmatin suasana. Keren. 10/10. Kalau aku pribadi ini game 10/10 teman-teman ya. Walaupun memang banyak sedikit perubahan dari RE4 original dulu, perubahannya masih aku suka teman-teman. Gak gagu sama sekali. Horornya lumayan dapat, walaupun gak horor-horor banget, gak kayak RE7 sama RE7 lebih tepat ya. RE7 itu kan full horor. Ah, horornya gak sehoror itu, teman-teman. Actionnya lebih banyak actionnya. Ya ampun, ini ada Easter egg gak nih? Sampai akhir nih, aku pengen lihat nih. Keren banget Capcom, you did it. Good job. Hasilnya bagus banget, suka banget. Walaupun kalau boleh jujur ya teman-teman, pas ngelawan ikan itu aja kekurangan. Terlalu mudah pas ngelawan monster ikan yang di awal-awal. Yang Delago itu terlalu mudah ngelawannya pertama-tama.
pertama. Terus Leonnya nggak jatuh dari kapal, karena kan itu kan paling identik ya. Pada saat Leon jatuh di kapal, kita tekan stick, kita tekan XXXX, terus naik, terus kita tembak-tembak lagi. Kalau nggak naik ke kapal, kita mati kemakan. Itu seharusnya ada itu scene. Terus pada saat kaki Leon terikat, itu juga nggak ada di sini. Harusnya diadain juga, biar lebih intens lagi, biar lebih seram lagi. Itu doang sih. Untuk bosnya Delago kurang sih. Padahal kan itu kan yang paling memorable ya, bos-bos awal-awal ya. Siapa sih yang nggak memorable ngelawan bos ikan itu di awal-awal? Pasti semua orang bakalan ngelawan, walaupun mereka mainnya nggak tamat. Harusnya semuanya pernah ngerasain untuk ngelawan monster ikan itu, teman-teman. Ini ada siapa-siapa sih? Jun eksekutif, Jun. Orang Jepang semua sih yang bikin ini game, teman-teman. Capcom dari Jepang gamenya. Ada scene lagi kah? Apa ini? Apa ya itu ya? Oh, masih ada scene-nya, guys. Oh, si... Oh, Ember. Las Plagas. The Ember, ternyata. Mau kok kasih ke siapa sih? I've obtained the Ember. Excellent. Oh, kasih ke dia. Just one question. What are you planning to do with this? Benar-benar. I do not pay you to ask questions. All you need to know is a new dawn is breaking. 100 will give their lives so that just one may live. Lupa aku nama Denny siapa ya, teman-teman. Oh, Wesker. I am expediting that change. Wesker. Ini kan lanjut ke RE5 ya. Billions. Anjay. How ambitious. Mahal banget dia bayar. We're changing course now. Ya ampun, Leon dan Isley dilihatnya dari jauh. Ya, tapi sayangnya kayaknya adat ngasih tetap lah, karena tawarannya billions, guys. Gokil. Oke, teman-teman, jadi seperti itulah dia untuk game Resident Evil 4 Remake kali ini. Thank you banget untuk yang sudah nonton dari awal sampai akhir, part pertama sampai part ke-14 ini, teman-teman. Thank you so much. Thank you. Berterima kasih banyak atas attention kalian untuk melihat walkthrough daripada channel ini bermainkan game Resident Evil 4 Remake ini. Wah, ini bakalan copyright lalala, bakalan kumatiin sih untuk musiknya, teman-teman ya. Oke, thank you banget, teman-teman. Ini gamenya bagus banget, aku suka banget. 9/10 ya, aku kasih 9/10 lah aja lah, walaupun ini udah sempurna banget bagi saya, teman-teman. Bagus banget gamenya, cuman tadi nggak sempurna karena scene-scene yang ikonik ada yang diganti dan ada yang dihapus, teman-teman. Seperti di bilang tadi di Delago, scene-scene yang ikoniknya nggak ada. Terus untuk monster patungnya itu ternyata diganti, tidak ada juga, teman-teman. Diganti sama El Gigante, di situ kita diserang dan dikejar El Gigante di pada saat di castle, itu juga dihapus. Ada patungnya, ada, teman-teman, tapi ya nggak gerak kayak di RE4. Mungkin biar lebih realistis mungkin, atau gimana, teman-teman, karena nggak ada konsepnya patung segede gaban bergerak lari, itu nggak ada gitu. Memang sih nggak masuk akal sih gitu ya, tapi ya itu konyol di situ, teman-teman, itu diilangin. Jadi mungkin karena hal-hal kecil aja sih untuk game Resident Evil ini tidak mendapatkan nilai 10 dari saya gitu loh. 9,5 lah ya, bisa lah ya. Oke, teman-teman, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu saya ada di sini. Dan ya, kata-kata terakhir sudah palam. Bubububub, kecau. Bye-bye. Thank you, guys. See you next time. Ciao. Oh, masih ada scene. Hunigan? Apa tuh maksudnya tuh, guys? Excellent job. Excellent job. Oke, dapat A aku, guys, ya. Jadi belum berakhir. Game standar, total play hampir 12 jam. You see that?
terus save-nya 66 kali, main 1 kali. Oke. Okay. Itu apa tadi maksudnya tadi? Enggak tahu lah. Berarti maksudnya Hunigan udah selesai dan kita pun yang main udah selesai. Anggapannya Hunigan ini kita lah gitu lah yang lagi main gitu loh teman-teman, dan ceritanya tamat ya dia keluar gitu. Seolah-olah seperti itu. Oke, okay, kita save datanya di sini. Yap, seperti itu aja. Salah. Ya, 2 kali save-nya. What the hell? Oh, bisa main lagi. Untuk apa main lagi? I don't know. Oh, berubah. Lihat. Ininya. Menu screen-nya berubah, guys. Oh, berubah. Oh, unlock costume. Sungrass dapat max. Dapat semua. Professional mode has been unlocked. You can select the game. Oh, ada mode profesional sekarang, ya kan? Profesional, no auto save. Pairing is limited to perfect pairs. All weapon modification will be available from the start. Oh. Nanti kita coba lah ya, teman-teman, boleh kita coba nanti itu gimana maksudnya. Sama kayak RE4 yang biasa. Setelah kita menamatkan satu, bakalan muncul mode profesional. Bener, sama, masih sama, teman-teman, ya kan? Asli aksesoris. Oh. Ya, pokoknya seperti itulah teman-teman ya. Masih sama seperti di RE4 biasa yang original. Keren. Good job. Good well. Thank you guys. Terima kasih. Ini benar-benar terima kasih. Bye-bye.